Assalamualaikum kawan-kawan semuanya. Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga yang merupakan lanjutan bagian terakhir di pekan kelima. Hasil pertandingan sebelumnya, inilah klasemen untuk sementara. Posisi pertama saat ini diisi oleh Real Betis. Posisi kedua diisi oleh Real Sociedad. Posisi ketiga diisi oleh Villarreal. Posisi keempat diisi oleh Real Madrid. Dan di posisi terakhir diisi oleh Getafe. Selanjutnya di klasemen terbawah saat ini diisi oleh Athletic Club Bilbao di peringkat 18, Real Valladolid di peringkat 19, dan Deportivo Alaves di peringkat terakhir. Sementara itu untuk top skor terbanyak dan asis terbanyak belum ada perubahan sejauh ini. Inilah hasil pertandingan terakhir pekan kelima La Liga, selamat menyaksikan. Pertandingan pertama, Osasuna berhadapan dengan Celta Vigo. Pertandingan ini dimenangkan oleh Osasuna dengan skor 2-0 tanpa balas. Osasuna kemudian naik ke peringkat 9, sementara itu Celta Vigo turun 1 peringkat dari peringkat sebelumnya. Pertandingan kedua, Deportivo Alaves berhadapan dengan Athletic Club Bilbao, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Deportivo Alaves walau bermain dengan 10 orang. Dengan kemenangan ini, Deportivo Alaves keluar dari zona degradasi dan naik ke peringkat 17, sementara itu Athletic Club Bilbao turun 1 peringkat dari peringkat sebelumnya. Pertandingan selanjutnya, Levante berhadapan dengan Real Madrid, di mana pertandingan ini dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini, Real Madrid langsung pimpin klasemen dengan menggeser Real Betis dari peringkat pertama. Selanjutnya di pertandingan keempat, Cadiz berhadapan dengan Granada, di mana pertandingan ini berakhir dengan skor sama kuat, yaitu 1-1. Dengan hasil ini, Cadiz naik ke peringkat 7 dan diikuti oleh Granada di peringkat 8 untuk klasemen sementara di La Liga. Di pertandingan terakhir, FC Barcelona berhadapan dengan Sevilla, di mana pertandingan ini juga berakhir dengan skor sama 1. Dengan hasil ini, FC Barcelona kemudian naik ke peringkat 5, begitu juga halnya dengan Sevilla yang juga naik ke peringkat 6 untuk klasemen sementara. Inilah info hasil pertandingan di La Liga yang dapat admin sampaikan. Sekian dan terima kasih.